kinkanan kini yan. Ito kong kahen. En matogong hadih nai. Bagi sawah. Baku mo bantiyak kancil. En pelita sini. Tan. Baik, sobat, inilah yang dinamakan dengan bahasa khas Sebu Salamnya adalah latang bakih atau daun gatal kusa. Salah satu menandakan bahwasanya di wilayah ini terdapat habitat hewan rusa. Jadi latang ini ketika terkena tubuh maka kulit akan terasa gatal bahkan luka. Kalau tidak percaya mari kita coba untuk bareng contoh. Pak Guru. Tuh, Pak Guru. Dia tidak berani. Karena dia telah pernah merasakan. Jadi jangan coba-coba menyentuh langsung pohon latang ini. Sekian.